sudah dites, sudah hasil eksperimen, hasil dari penyelidikan di laboratorium, laboratorium rohania yang dipraktekkan oleh para solehin dan aulia. Mereka itu yang anak dungo nopo harus dicoba, jajal lagi, terobat, dijajal, mandi tak mandi. Jajal lagi tak campur karo iki, iki tak racik untuk iki, tak ulek ngene, tak umbe, sabun isuk semene, semene, ukurannya semene, ya apa? Nah ini dokter, ini namanya kan? Dokter. Nah mulanya kalau anak uang gak percaya nang wali, kalau poyo ingetan wah kok ini tidak nang wali tak gelem percaya tapi nang dokter percaya. Nah apa bedanya wali ambil dokter itu apa bedanya? Ayo, kau ngerti gak obat pil-pil yang dikena dokter itu apa? Kau ngerti tak susunannya? Oh enggak pak, enggak tahu. Nah ya kok terus mau minum? Kamu disuruh ini minum pagi tiga ya, malam sekian, ini tiga kali. Lah kemana tahu kan? Kok enggak takon dokter nanti dulu. Ini kok kuning, ini hijau, putih. Kok ini suruh makan dua kali, ini tiga kali. Ini apa ini? Saya harus ngerti dulu, enggak mau makan kalau enggak ngerti. Paman, apa ono? Wong loro ngoten niku dokter. Kudu pokoknya diperiksa mriki. Enggak kuleman dokter. Ayo, turun. Kebunnya sing turun. Suntik, bukan kata cincong, bukan tuh. Apa ane kok disuntik? Obatnya nopo? Nopo sebabnya sampai ngang dalil nopo? Oh, betul nonton. Lalu yang ngurus nonton kok betul ini. Ini sejak ini aja kok gak percaya nang aku. Aku ini dokter, ya aku ini pemerintah, ya aku ini KB. Kok dadak takon dalil? Kok gimana enggak ya? Kok ini mau jadi semene-semene? Ayo, ini bukan usah gak takut nih, saya berkadir jalani. Hei, Imam Ghazali. Hei, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Napa aku lho kati, aku moco Fatihah bin Satus, isu Tunggulu, awan Selawe, mari Asar Rungpulu, mari Maghrib 15, mari Isa 10, napa jalil? Sampai ane takor ngoten Rizatul Qadir. Wah, gak ilok sama ini. Berarti sama gak percaya, tak ngelih. Nang Cina, nang Cina. Nang dokter, kan percaya. Barang nang Satu Qadir. Kakean pun ikut, kan. Gak ngurus barang dalili opo, jadi. Itu saya beritahu. Itu adalah hasil penyelidikan. Hasil laboratorium. Dites, kalau Syekh Abdul Qadir. Kali ini sudah ada dungu-dungu, iki wacana mari sembahyang semene, iki semene, iki semene. Ini kok hasil penelitian ini kok dipraktek no disik, diamal no. Mulanya kaya Kiai Hamid Pasuruan ini, dawuh tengkulo, Fatihah ping satus iki, wis tak amal no 30 tahun. Coba, lagi wani nular-nular nih Kiai Hamid. Eh, nyok wacana, wacana. Sebab apa Kiai Hamid sendiri sudah mencoba 100 fatwa itu selama 30 tahun penyelidikan. Apa kuyen tak 30 tahun? Sampai dia percaya, dia tak percaya kok. Kiai Hamid manusia, saya manusia. Saya cuma tunduk sama Allah kok. Ya, menurutan ini begitu. Kedokter mata aja cara begitu kamu. Mari. Nah ini gila, buatan adil itu beriku. Mengenai, kalau syarat no. Sampean sing melok di kru hafilin harus percaya kepada Allah. Apa yang dari Allah terima nangis? Kenapa saya kok dibikin itu begini ya Allah? Telinga saya dua, kok tidak banyak seperti gigi? Mengenai. Buat nonton, wong muskil nonton ini buat nonton. Nek sparingnya Allah yang diterima, elek, dah elek. Irungi bolong, luruh, apa siji, terima. Ini apa kan? Nah, juga begitu.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kanjeng Nabi ngeto sembahyang ki ngene lho. Selu kamara itu munyu seli. Kon sembahyang kaya aku lagi sembahyang ya telan. Oh. Kape saben. Terus takon. Iki orang aku gak cukup nyetop perahu tu lawan. Jadi orang takon motor ni tu. Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat ni, kau mana orang takon? Tahu no. Sudah kebu. Nampak orang orang betul tak? Jadi orang terus takon motor. Rukul, orang orang pun jengking tu. Lara tak kegeri, betul orang terus takon. Ya ini. Contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tinggal syahadat ora kon? Syahadat Pak. Betul? Iya, nek ngono terimanan. Apa yang dari Kanjeng Nabi jalankan merem. Betul. Jatanya boleh. Demikian juga kepada ulia dan solehin.